Begini aja deh, kalau memang Anda nggak mau jujur siapa komandan Anda, siapa jadi yang jadi ketuanya, bosnya, saya panggil abang kamu. Iya bener, Pak. Biasanya kamu takut sama abang kamu, kan? Ya, tapi kan saya nggak tahu menahu, Pak, masalah ini, Pak. Saya masih mau kerja. Oke. Pak. Oke, ya udah kalau begitu. Mau saya yang jemput, komandan? Nah, masuk aja. Gua lagi kerja di teleponan sampe itu sama nomor komandan ini ya. Kepadan. Ini. Sedah elah. Dul, ngapa di sini Dul? Ini Bang. Bocah susah banget dibilanginnya. Mas Karyo ada juga di sini. Pak Bendot. Ada di sini semuanya. Bukan begitu. Apa ini? Batu. Ngapa ini? Ngapa Dul? Dul, ngapa? Gue lagi narik itu. Ini Bang, ini adeknya kan saya tanya nih. Bosnya siapa dia nimbun minyak goreng. Kagak mau ngaku. Ya Prinikol, kan gue udah kasih tahu. Siapa? Kenapa sih? Saya bilang kagak mau ngaku-ngaku. Saya bilang panggil abangnya nih. Gitu. Buset, gak kagak ngerti. Abang lu lagi nyari duit buat keluarga, ngapa jadi begini? Oh. Abang gua sekelan kali ya. Sekelan apa sekelan? Sekelan itu cantengan, cantengan. Bukan, ada. Bukan, sekelan itu kayak kaya becendol dia. Nah, ya. Kayak gimana gitu kayak. Ngapa gua nongol ngomongin ya kerjaannya begitu? Mandra, tolonglah Pak Mandra, bagaimana biar ngaku nih? Lu lagi ngapa di sini sih, Dul? Bantu gua narik. Ya maaf Bang, namanya kita kerja. Ah elah, gimana gue bisa dapet cintanya Munaro kalau kayak gini? Bang, apa? Bang. Gak ngerti lo sama gue. Kalau namanya Munaro, terserah abang Munaro di mana, kek? Munaro! Udah bang, sini ah. Udah dibawa begitu, kayak anak kecil aja. Apa, adik gue ngapa? Ini. Hah? Apa noh? Abang! Ya, abang! Abang! Abang!